Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyasarkan sekurang-kurangnya 30% peningkatan pengeluaran penanaman jagung bijirin bagi memenuhi keperluan makanan ternakan negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Salahuddin Ayub optimis peningkatan itu melalui hasil kajian yang dibuat oleh MARDI baru-baru ini bahawa 800 ekar jagung bijirin telah membuahkan hasil lumayan. Bagaimanapun, negara masih kekurangan dari segi keluasan tanah untuk penanaman jagung bijirin. Ini kerana buat masa ini, hanya tinggal 1 juta hektar tanah pertanian negara yang belum diusahakan. Itu pun 300 hektar telah pergi kepada bendang, kepada sawah padi. Kita remaining tu 700 ribu hektar saja tanah pertanian. Actually, we are not bad. Kalau bergantung dengan saiz itu. Kerana saya difahamkan Thailand sawah padi saja 10 juta hektar. Vietnam 8 juta hektar. Kita 300 juta. Itu pun kita 300 ribu hektar. Itu pun kita dah mampu membekalkan 70% SSL beras kita. Datuk Salahuddin Ayub berkata selepas menyampaikan anugerah Agropreneur Agrobank 2019 di Ibu Negara, sebanyak 7 anugerah dipertandingkan antaranya Agropreneur Muda, Wanita, Mikro, kategori OKU, Pelanggan Setia Individu dan Syarikat serta Cemerlang.